Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini aku lagi di pohon mangga. Ini aku mau panen mangga. Mangganya udah matang pohon tuh. Ini udah matang pohon ya. Sempurna banget tuh. Kalau udah matang kayak gini suaranya. Ini yang perbedaan yang belum matang. Kan? Beda banget. Ini mau aku ambil ya. Tapi aku kesulitan ngambilnya kayak mana, soalnya buahnya ini sangat lebat. Ini yang ditutupin dalam karung ini semua buahnya, tapi nggak tahu gimana cara ambilnya. Jadi ya, aduh, bismillahirrahmanirrahim, semoga aman-aman aja. Oke, ikutin terus video Aibi ya. Ini aku naik nangka pakai tangga. Ini ada tangga, pakai tangga seperti ini ya. Tuh, ini nangkanya udah matang banget, udah lembut gitu. Aku naik pakai tangga ya, naiknya gemeteran. Itu kan udah lembut banget, udah lembut banget. Itu kan ini kayak gini, kayak gini tuh udah matang. Ini belum. Bismillahirrahmanirrahim. Aku coba petik dulu ya. Tapi aku enggak bisa kamerain. Jadi aku taruh dulu HP-nya, nanti kalau udah dipetik baru dikamerain lagi. Oke. Okay. Udah aku potong. Udah jatuh, ya Allah, aku capek banget. Satu. Dan yang ini dua. Tuh. Sampai keringatan aku karena ini panen buah nangka. Alhamdulillah nangkanya udah di bawah tuh, wangi banget, empuk tuh. Kalau nangka matang tuh kayak gini. Oke, segini dulu ya videonya, nanti kita potong-potong terus kita lihat isinya seperti apa. Alhamdulillah. Ini nangkanya udah kuning banget. Ini ya, kayak gini ya. Hasilnya itu kayak gini, tuh. Kuning banget. Tapi karena ini punya saudaraku, jadi aku cuma panen aja. Aku belum berani ngebelah nangkanya. Takut enggak sopan kan. Jadi ngebelahnya nanti aja ya, tunggu saudara udah pulang. Oke, segini dulu videonya hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Bye. Tuh. Udah di tanah pun masih. Kayak apa aja ya, pergelantungan.